di ini opacity-nya 100 bener. Terus kalau ininya sih atur sendiri aja deh kalian, pokoknya jangan sampai keluar garis aja deh. Kalau kalau aku sekarang gitu, kalau keluar garis. Oke, Rek, jadi kalau udah gini, ini tinggal diwarnain aja. Dan tunggu, aku kurang serak bentar ya. Oke, Rek, kalau udah gini tinggal diwarnain aja. Dan cara warnainnya itu gampang banget kalau di sini, tapi kalian harus kasih garis dulu kalau mau warnai target gini. Jadi tuh kalau pakai ibis paint kan dia bisa ngeblok, sebenarnya Autodesk juga bisa, cuma aku nggak pakai itu, biasa pakai warna manual. Tapi ini aku bakalan cobain pakai ini, pakai fill. Tunggu ya, dirapin dulu biar nanti bagus. Kasih garis-garis aja sih, udah simple. Oke. Bentar lagi. Nah, kalau udah gini nih, kalian pencet layernya terus tambah layer baru. Nah, layer kedua ini digeser ke bawah. Oke, terus pilih ember cat. Untuk warnanya sih kalian bisa lihat aja di bawah sini, aku nggak pakai palet, aku cuma yang ngira-ngira aja warnanya semana. Tuh, kalian cobain aja itu ntar. Nih, aku SS-in. Oke, langsung aja. Jadi kalau ini ya, ya sama sih kayak Autodesk, cuma kadang ada yang nggak bisa kewarna juga sih. Nah, itu makanya nggak semuanya yang bisa diwarna gitu loh. Terus kalau sudah dipencet tadi nih yang ini, jadi ganti ke kuas. Terus rapihin yang bagian yang nggak kena warna tadi tuh, nah, yang bolong-bolong gini nih, kan nggak bisa dijangkau sama ember tadi tuh. Jadi ya pennya cuma buat rapi-rapin aja gitu. Sudah, ini mau aku blok semua. Terus kalian tambah layer baru lagi, terus ini geser ke bawah. Terus aku mau warnain bagian rambutnya ya. Rambutnya itu warna abu-abu, tapi abu-abu muda banget. Terus ganti ember dah. Terus warna. Gak kelihatan dong, kurang gelap berarti. Oke, kayak gini aja udah, gak apa-apa. Oke, ini juga. Lagian bener kan warna rambutnya kayak gitu. Bener. Oke. Terus ini dirapiin lagi. Sudah.
Lanjut ke warna bajunya. Jadi tambahin lagi, terus geser ke bawah. Warna bajunya sih sama kayak warna rambutnya. Sama kok. Nah, udah gini. Sudah. Tunggu. Oke, sudah. Terus yang bajunya Kiki itu warna. Nih, aku mau kasih tahu ya ke kalian biar caranya cepat ngambil kayak penitis mata ini loh. Nah, penitis mata biar cepat kalian enggak usah kalian kalau pas lagi pegang cat gini langsung pencet ini, ganti ke pen. Habis itu nih ya, pencet tekan lama aja warna yang mau dipilih nih. Sudah. Sudah terambil sudah. Jadi langsung tinggal ganti cat, langsung warna. Gitu. Warnanya imut, aku suka. Imut banget. Ih. Oke, diwarna dulu. Ini ada yang ketinggalan, aku lupa, rek. Terus diwarna lagi dah, sudah. Terus aku mau warna lagi ya. Klik layer baru lagi, terus ini geser ke bawah. Terus aku mau warna masker sama ininya, penutup mata. Warnanya yang soft-soft aja nih sih. Kalau awal bagus. Iya, kalau Ibis Pen ini menurut aku cocok buat yang suka warna soft. Ya aku juga suka sih sebenarnya. Warna soft gitu. Oke, sudah. Terus aku mau warnain ininya Kiki nih, apa namanya? Talinya itu. Terus gini lagi. Oke, sudah dapat. Jadi cepat aja sih kalau pakai ini. Nah. Terus aku mau, oh ini ada yang belum kewarna ternyata. Ini nih. Aduh, Mak. Ada yang belum kewarna. Warna ininya terakhir. Warna ininya Kiki nih. Oke. Langsung warnai lagi. Oke, ini tinggal warnain atasnya aja. Tambah layer baru lagi. Taruh bawahnya. Ini warnanya aku kira-kira aku udah hafal warnanya itu warna ini. Terlalu terang. Oke, sudah. Terus untuk warna ininya aku pakai warna biru. Terlalu. Terlalu. Oke, sudah. Warna ininya juga sih kasih. Warna ininya. Oke, selesai. Ini tinggal kasih warna kedua sama ketiga aja sih. Jadi aku bakal mulai dari yang kulit sini. Ini warna kulit yang tadi ya. Dan aku mau ganti tools dulu ini ya. Di situ kalian pencet warna ininya. Nah, terus geseran ini, geser ke agak ke bawahan dikit. Kalian lihat ini aja QSS ini. Tunggu ya. Aku coba dulu tapi. Enggak, belum ya. Aman, nanti aku SS-in kok. Wih, gelap banget. Tunggu.
Nih boleh nih. Jadi aku bakal pakai yang warna lapisan kedua, warna ini. Udah aku SS ya. Oke, langsung aplikasiin aja. Tunggu bentar. Ini tulisnya bener enggak? Oh ya, bener. Pakai di pen halus. Ini biar kalian enggak capek buat ngapus nanti, kalian kecilin aja kuasnya, terus kalian gedein gini. Jadi enggak keluar garis gitu. Aku sukanya bis pen itu ini. Dia enggak gampang keluar garis sih. Jadi cocok buat kalian yang suka gambar yang detail-detail. Aku seorangnya suka gambar yang detail. Jadi ya dikasih kayak ginian tambah seneng aku. Soalnya yang kalau pakai Autodesk itu enggak terlalu detail sih. Enggak bisa zoom banget. Kalau ini sampai zoom banget gini nih. Nah, aku suka banget kalau mana yang kecil-kecil gitu. Seru banget gitu loh. Oke, kalau udah tinggal kasih warna yang ketiga. Tunggu sedikit lagi. Oke, warna yang ketiga itu warnanya kayak gini. Buat shading yang terakhir. Nah, kalau udah gini, kalian cari tools lagi yang namanya airbrush normal. Dan airbrush normalnya ini kalian aplikasiin di ini. Opacity-nya 100, bener. Terus kalau ininya sih atur sendiri aja deh kalian. Pokoknya jangan sampai keluar garis aja deh. Kalau aku sekarang gitu. Kalau keluar garis biar enak aja gitu. Kalian garisnya sekali gores aja. Kalau mau kurang tebelnya ditambahin. Jangan dibolak-balik, hasilnya beda. Gini ya. Ini juga. Nah, kalau udah ini dibersihin dulu ininya yang bleber-bleber.
Oke, kalau udah gini, kita lanjut ke bagian rambut. Jadi rambutnya ini, maaf, ganti dulu kuasnya, ganti yang di pen. Terus ini warnanya di agak ke gelap dikit. Jadi aku bakalan warnain ininya biar ada efek-efek apa ini. Ya gitu dah. Oke, next aku bakalan pakai warna yang ketiga, paling gelap. Kayaknya kegelapan. Oke. Terlalu gelap. Oke, segitu. Kayak gini cuma agak gelap dikit aja, gak usah banyak-banyak. Terus kalau udah begini, kasih airbrush kuas, terus airbrush normal, terus digores deh. Oke, warnanya agak kecilan. Oh, ganti ini dulu ya. Ganti kuas, habis itu di pen halus. Seperti biasa. Pakai warna yang ketiga. Pakai warna yang ketiga.
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. Looking high at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the